Selamat siang rekan-rekan media, pada siang hari ini saya akan melakukan press release terkait dengan keberhasilan Polres Sragen dalam rangka operasi bersinar Candi 2022. Operasi ini merupakan operasi dengan target operasi penggunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Kita memiliki berapa TO? 3 TO. Kita memiliki 3 target operasi dan yang kita ungkap 4 target operasi dan satu yang bukan target operasi. Jadi total semua ada 5. Untuk yang pertama adalah dengan tersangka NT, yaitu dengan perbuatan pidana penyalahgunaan penggunaan narkotika jenis psikotropika sabu dengan jumlah 1,02 gram. Yang bersangkutan membeli dari seorang dengan harga 800.000 di Surakarta. Kemudian untuk target kedua adalah tersangka atas nama GL. Ini adalah pengguna narkotika jenis ganja dengan berat 7,4 gram. Yang bersangkutan juga membeli seharga 800.000 melalui temannya. Kemudian yang ketiga adalah tersangka atas nama DR, yaitu pengguna narkotika jenis ganja juga. Dan yang bersangkutan saat ini juga kita sudah lakukan proses penyidikan dengan barang bukti ganja sebanyak 10 gram. Kemudian yang selanjutnya adalah tersangka atas nama AS. Ini cukup banyak barang buktinya, sampai dengan 104 gram. Dan yang bersangkutan membeli di luar kota dengan harga Rp2.400.000. Kemudian yang terakhir adalah tersangka atas nama AT, 0,34 gram. Jadi jumlah tersangka ada 6. Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah rata-rata menggunakan handphone sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli. Terus ini adalah karung tempat ganja yang dimiliki oleh tersangka AG, yang mana ini merupakan penemuan barang bukti yang terbesar yang dilakukan oleh Polres Sragen sejumlah 104 gram. Perlu diinformasikan bahwa TO untuk tahun ini tidak ada psikotropika maupun obat-obatan terlarang. Yang TO maupun non-TO tahun ini adalah narkotika jenis sabu maupun ganja, dan obat-obatan tidak termasuk, dan beratnya juga di atas 1 gram. Jadi kalau yang tidak di atas 1 gram berarti masuk non-TO, dan kami berhasil lengkap dari narkotika jenis sabu ada 2, 1 TO dan 1 non-TO, dan yang 3 adalah ganja.